Saat ini saya berada di Pantai Tanjung Jomblai di wilayah Pasir Utara di Penajam ya. Jadi ini adalah pantai yang kalau kita dari Balikpapan lalu mau menuju ke Penajam, kalau mau jalannya lebih cepat, maka kita bisa menyeberang pantai ini. Teman-teman bisa lihat dari kejauhan ada kapal-kapal feri, ada juga perahu-perahu kecil. Nah, itu sedang melakukan penyeberangan agar bisa lebih cepat menuju Kabupaten Pasir Utara. Hari ini sepi sekali teman-teman, karena memang masih berlaku PPKM. Jadi sangat aman berada di sini tanpa kehadiran banyak orang. Jadi kalau teman-teman suatu saat berkunjung ke Kabupaten Pasir Utara yang akan menjadi ibu kota Republik Indonesia, jangan lupa menikmati keindahan alam di pesisir pantai ini. Sampai jumpa. Ini adalah salah satu keindahan pantai ini. Ada pohon-pohon besar. Seperti teman-teman ketahui bahwa di Kalimantan memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah pohon yang kokoh dan berusia puluhan, bahkan ada yang 100 tahun lebih. Dan ini menjadi tempat untuk para pengunjung bisa duduk-duduk menikmati keindahan pantai sembari melihat ombak yang berdebur dan juga memanfaatkannya untuk mengambil foto-foto. Halo adik-adik, kalian udah sekolah belum? Sudah pinter. Kelas berapa saja?